Iya, Nyai. Aku pun pertama kali melihat musuh besar ini. Kebetulan kita tidak memiliki lauk untuk makan siang. Sebaiknya kita rebus saja telur itu, Yaki. Baik, Nyai. Ini telurnya. Iya, Ki. Nyai pasti pun mulai merebus telur. Setelah matang, telur itu pun dibelah menjadi dua oleh Nyai Pasir, yang setengah bagiannya diberikan kepada Kiai Pasir dan setengah bagian sisanya diberikan kepada dirinya sendiri. Kiai Pasir memakannya dengan mahal. Baik, waktu telah habis. Silakan.